Itu gimmick je lah. Iman, Iman suka betul ya mainkan emosi peminat. Sekali lagi, Iman terus patahkan hati jejaka-jejaka di luar sana dengan gosip katanya sudah bertunang. Betul ke tu? Sabar, sabar, sabar. Mari kita dapatkan Iman Troy. Yang lama namun kita tak lagi berdua, masih berharap aku kau cinta tetap membawa harap. Tengok sikit cincin kat jari tu, tengok. Berapa ribu cincin tu? Jangan, tak ada lah. Ini cincin mak sendiri beli dekat saya. Jelah macam dah viral, acak-acak bertunang katanya. Acak-acak bertunang, sakit termasuk kat dalam dada saya, ya. Yeah. Dia kalau ikutkan semua orang nak bertunang kan, tapi tak ada rezeki lah. Kalau ikutkan yang video tu sebenarnya, abang dengan kakak saya yang sanding. Oh, dia hijack lagi sekali. Orang punya pelamin. Bukan, sebab waktu tu memang abang saya dengan kakak saya tak turun lagi. Jadinya budak-budak main kat pelamin. Saya kena duduk kat pelamin, tak kasi orang main dekat pelamin tu. So, saya tengah duduk tu, saya pun baca doa lah sebab ada marhaban dengan baca doa. Semua doa-doa selamat sekali. Masa tu juga ada videographer yang snap, yang record video saya. And then dia edit. Masa tu cikgu pun tanya kat saya, okey tak kalau dia nak post? And then saya pun macam, oh okey. So, post saya tak sangka pula naik sampai itu sekali. Muka siapa yang ditutup dengan bunga tu? Oh, muka yang ditutup oleh bunga tu kawan saya sendiri. Ya ke kawan? Sebab Iman ramai jejaka-jejaka kat luar sana tu macam dah patah hati tengok Iman buat macam tu. Ya ke? Tapi masa Iman baca komen tu semua macam tahu, oh ini bukan Iman kahwin sebenarnya. Emang abang yang kahwin kan? Abang kameramen pun nak kecewa. Abang kecewa dengan saya? Abang single ke? Kalau abang single boleh saya? Okeylah Iman, ada juga yang kata apa salahnya kalau Iman bertunang kan? Walaupun ada yang kecam kata dah kali kedua ni Iman buat gimmick yang sama, orang dah boring. Tapi ada juga yang mendoakan yang baik-baik buat Iman. Sebenarnya saya tak buat gimmick pun, tapi just a posting kan. Tapi kita tak boleh nak expect orang akan faham apa yang kita cuba masuk kan. Jadi Iman minta maaf kalau ada orang yang terasa ke ataupun orang kecil hati dengan Iman. No harsh, memang kita just nak happy-happy je masa tu. Tapi kalau ada rezeki nak bertunang tu insyaAllah. Cumanya awal sangat, Iman baru 21 tahun tahun ni. Banyak lagi saya kena belajar dan saya masih tak jumpa yang orang cakap yang sesuai dengan saya. Tapi kan cara pemakaian Iman pada gambar tu macam ada yang kata terlalu simple untuk Iman yang sentiasa out ni. Masa tu adalah menyambut tetamu, akikah dan juga doa selamat. Jadi takkanlah saya nak pakai baju yang gorgeous-gorgeous kan. Jubah itu dibeli oleh mak saya sendiri. Kiranya kalau yang sebenar tak adalah pakai sesimple itu kan, akan pakai seperti sekarang lah. InsyaAllah kalau saya tunang, saya nak buat simple-simple je. Dah fikir.